Jika kamu berkunjung ke kota Semarang, jangan lupa sambangi Tentrem Mall. Di sana kamu bisa melihat ikan hiu yang berenang dengan bebas di atap mall tersebut. Eits, tenang. Itu bukan ikan hiu sungkan kok, tapi ikan hiu itu merupakan penampakan dari Chailing Videotron ya guys. Selain hiu, Mall Tentrem mempunyai corak yang sangat mewah dan futuristik, sehingga mempunyai daya pikatnya tersendiri untuk wisatawan maupun masyarakat sekitar. Mall Tentrem sendiri dilengkapi dengan fasilitas mulai dari restoran, kafe, supermarket, butik, dan bioskop. Nah, berikut ini informasi yang wajib kamu ketahui tentang Mall Tentrem Semarang ya guys. Yang pertama, besutan PT Hotel Candi Baru. Mall Tentrem merupakan sebuah proyek garapan PT Hotel Candi Baru. Mall ini hadir dengan arsitektur mewah dan konsep atap akuarium yang unik. Tak hanya itu, Mall Tentrem juga terhubung dengan Tentrem Suite dan Tentrem Hotel yang terdiri dari dua tower. Mall ini resmi dibuka pada tanggal 13 Agustus 2020. Mall ini resmi dibuka untuk pengunjung. Mall ini diresmikan dengan cepat untuk membangkitkan kondisi perekonomian Kota Semarang yang sempat goyah karena pandemi COVID-19. Atap akuarium raksasa. Ikon ini merupakan berupa atap akuarium di Mall Tentrem yang sukses menggait perhatian pengunjung dan pengguna media sosial. Bagaimana tidak? Atap tersebut menampilkan akuarium yang unik, bak dunia laut yang tampak nyata. Pemandangan indah tersebut merupakan hasil dari teknologi canggih bernama Chailing Videotron. Pengunjung membludak. Setelah viral dengan keunikan atap akuarium, Mall Tentrem kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, mall tersebut viral karena jumlah pengunjungnya yang membludak. Nah, itu ya guys, wisata mall terbaru versi galeri wisatawan. Jangan lupa ikuti terus channel ini ya guys, agar kamu selalu dapat informasi terbaru. Terima kasih.